Wa'lam di dalam kitab Nasaihud Diniyah halaman 158 cetakan Darul Hawi. Kita mengambil kutipan-kutipan nasihat para ulama ya. Masya Allah, mudah-mudahan urang singkat tetesan barokah marantena, amin. Beliau mengatakan wa'lam annal qalil indallahi katsir. Ketahuilah sesungguhnya yang sedikit, kita infaknya sedikit, 2.000, 5.000, 10.000 sedikit, indallah di sisi Allah katsir, bisa menjadi nilai besar. Kalau menghutangkannya, menginfakannya dengan cara yang baik dan benar. Sebagaimana sudah diulas kemarin ya, ketika kita menginfakkan harta kita, sedekah atau sosial ya, minimal jaga 5 perkara. Yang pertama harus apa kemarin tuh? Rahasia poho deui dah. Heeh, poho deui Bu ya. Uyuhan sakieu ge. Usum puasa daek ngaji. Alhamdulillah. Ini harus kita harus bersyukur. Ya, kita harus bersyukur. Uyuhan. Usum puasa daek ngaji. Alhamdulillah. Berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau kuatkan kami, Engkau tolong kami bisa menghadiri majelis ilmu. Ini harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Ya, terima kasih, alhamdulillah. Puji Allah, terima kasih Allah. Engkau mudahkan kami pada bulan Ramadan untuk talabul, dan semoga Engkau mudahkan kepada kami untuk mengamalkannya. Kadang kareknya ada yang di bawah teh. Ini apa? Kena acan. Memang itu perjuangan lagi. Tina bodoh karena nyaho perjuangan. Tina nyaho karena ngamalkan berjuang deui. Daku setan teh di harewosan. Kedeui we ngamalkan mah. Ini masih getol ngaji heula we. Eta setan dah. Ya, memang seperti itu. Terus kita digoda oleh setan. Memang setan ini hasud, tidak mau kita mendapatkan pahala. Setan ini enggak ridho kita mendapat rahmat Allah. Setan enggak ridho kita mendapatkan ampunan Allah. Yaitu diantaranya seperti itu. Oleh setan digoda kita supaya tidak mengamalkan ilmu. Oh, bukan kelas kamu. Nanti kelasnya udah tinggi. Kelas kamu mah jangan sedekah dulu. Kan kamu masih banyak kebutuhan. Kan banyak kamu belum kaya. Baru kanan sodakoh deh kudu benghar wae gitu. Nusang sarake ai bisa mah sodakoh we. Hanya beda kadarnya. Beda ya nilai sodakohnya. Ada yang besar, ada yang kecil. Kan sudah diulas kemarin. Tapi kapoh deui teh nya gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah we Gusti Nuhun, alhamdulillah. Kedak ai barhomah eta urang lain batur ya. Memang bujang-bujang nu kamari kamarina deui kamari geus tuka teuing nya kamarana. Tapi mudah-mudahan diamalkeun nya. Ya sedikit pun diamalkan, apalagi bulan Ramadan. Jangan kita sia-siakan ini waktu yang sangat bernilai Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan beda nilainya dengan sedekah di luar Ramadan. Beda, segala-galanya berkahnya beda, rahmatnya beda, ampunannya beda, semua beda. Ya, kebaikan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita terlewat ini kebaikan di bulan Ramadan. Tergantung kemampuan kita masing-masing. Hanya harus qardhon hasanan. Ketika kita akan melaksanakan infak atau sedekah atau zakat, ya, di antaranya ada badabannya, yang pertama dirahasiakan. Yang kedua menjaga hati dari mengungkit-ungkit. Yang ketiga mengeluarkan dari harta yang paling bersih, paling halal. Yang keempat bahwa dengan wajah berseri-seri. Yang kelima memberi kepada orang, utamakan yang bertakwa gitu. Itu lima tah. Tapi kapoho deui etanya. Maklum geus karolot kieu uyuhan we. Arasup ge uyuhan ya mah. Ilmu teh alhamdulillah.
Masya Allah, tabarakallah.